Akhirnya, Arya Saloka dan Amanda Manopo kompak memposting hal serupa lagi. Ternyata, Evan Sanders yang menjadi pemicu sikap dua bintang sinetron Ikatan Cinta. Diketahui, Evan Sanders merupakan teman Arya Saloka dan Amanda Manopo. Mereka menjalin pertemanan setelah sama-sama membintangi sinetron Ikatan Cinta. Lantas, apa yang diposting Arya Saloka dan Amanda Manopo? Rupanya, Arya Saloka dan Amanda Manopo kompak memberi dukungan untuk Evan Sanders. Ini terekam lewat Instagram story mereka masing-masing, Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024 kemarin. Rupanya, Evan Sanders merilis lagu baru berjudul Pupus. Lagu itu rilis di semua platform musik pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Nah, Arya Saloka dan Amanda Manopo ikut mempromosikan lagu baru Evan Sanders itu. Diketahui, Evan Sanders juga seorang penyanyi. Bahkan, Evan pernah berduet dengan Melly Goeslaw saat menyanyikan lagu tentang dia. Bukan hanya itu, Evan juga pernah berkolaborasi dengan Pia lewat lagu Cinta di Langit Tak Mahal. Kesuksesan sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo tak terbantahkan. Sampai kini, tak ada sinetron yang melampaui capaian Ikatan Cinta. Rupanya, imbas kesuksesannya, sinetron Ikatan Cinta mau dibuatkan versi bioskop. Sempat tercetus untuk membuat film Aldebaran sebagai kisah dari Ikatan Cinta. Hal ini diungkapkan langsung Arya Saloka kala menjadi bintang tamu YouTube Kax Production pada tanggal 18 Oktober tahun 2024. Diketahui, Aldebaran merupakan nama karakter fiktif yang diperankan Arya Saloka. Aldebaran yang kerap disapa Mas Al merupakan tokoh utama di Ikatan Cinta. Menurut Arya Saloka, Aldebaran sempat ingin dibuatkan semacam film tersendiri. Tapi memang sempat ada obrolan, bagaimana kalau kita buat film, ungkap Arya. Bahkan, Arya Saloka mengaku sudah meeting dengan sejumlah pihak untuk pembuatan film Aldebaran. Sayangnya, Arya enggan mengungkap isi percakapan dalam meeting itu, tak langsung menerima. Arya Saloka sempat menanyakan terkait hal menarik dari film Aldebaran itu. Tapi saya bilang, ya, balik lagi kalian bisa membuat apa, katanya. Ternyata, Arya Saloka mengulik hal yang memungkinkan dia setuju dengan rencana itu. Jadi begini, oke kalian mau buat begitu, coba tawarkan ke saya apa yang membuat saya tertarik untuk mengambil. Jelas Arya Saloka.